Subscribe my human channel, okay guys. Hi, my name is Melut. Saya Mayang Siam. Risik perasaan dah Melut, okay? Dah. Okay, hi guys. So welcome back to my channel kesayangan. Okay guys. Aku ada tetamu hari tu. So guys, saya mempersembahkan kepada anda my Meloto. Say hi, say hi. Subscribe my human channel, okay guys. Hi, my name is Melut. Saya Mayang Siam. Risik perasaan dah Melut, okay? Dah. Aduh. Okay guys. Hari tu. Oh. Mana aku nak buat channel ni guys? So hari tu guys, aku mau unboxingkan aku pun kamera. Okay, ya, kembali lagi guys. Aduh, aku mesti tahu apa hal lah. Aku pun GoPro Hero 4 tu bermasalah. Malah aja SD Aero. Okay, kita kembali lagi. Okay, dengan kita pun Akaso. Sakat ni aku tadi. Whatever lah. Okay, mungkin kita orang nak kumpul video tu cut-cut tengah. Maknanya aku pun SD ada Aero. Okay, kalau aku akan cuba untuk nak beli yang baru, SD baru. So, kembali lagi. Andnya ada USB cable untuk kita orang charge. And lens code, okay, untuk kita orang lap nyempun cermin ataupun nyempun screen, bukan cermin, nyempun screen. And quick start guide, tu adalah original. Jadi we here to help. Kita orang mun si pandai, kita orang boleh watch di YouTube. And kita orang ada contact number di sini. So guys, kita mulakan dengan unboxing. So macam ni nak boxing tu. Aku harap aku pun SD tu berjalan dengan lancar ya guys, sebab aku memerlukan sangat ni. So, ni akan ada open dekat situ. Jadi device complete part banyak oh. Yang make in China. Untuk orang tahu. So, tu adalah yang original ya. Bagi yang bergiat nak aku rasa aku nak bergiat dengan YouTube, tapi aku rasa aku mau mulai YouTube simak dengan handphone, sebab handphone aku sikit aja. Aku dah lah handphone aku yang pakai aku kerja. Orang boleh beli kamera tu, action kamera tu, ataupun tak orang rasa aku si mampu untuk membeli kamera yang mahal-mahal, yang scan-in. Tak orang boleh beli tu. Okay, dijamin. So guys, we start now. Apa yang ada tu? Mana? Okay guys, ataknya terpaksa lah aku buat sikit-sikit video tu sampai lah SD-nya, SD Aero yang muncul. So, tu adalah nyempun action camera yang didatangkan dengan casing sekali. So, kita buka box-nya. Okay. Nice box lah. Dalam tu. Mana ni? Ui, banyak lah. Banyak lah guys. Yang paling best Akaso tu si kedekut dengan bateri. Dia akan beri kau dua bateri. Nah, satu spare. Okay, so bila baterinya, wow, dibalut. Bagus. So, tu lah tadi barang-barang yang ada untuk orang menanggap. Okay guys, tu adalah antara-antara barang yang ada dalam boxnya tadi. Okay, so first thing is a quick start guide. Okay, kita orang boleh baca. Okay, yang pun buku panduan. So this is Akaso Brave LE action camera. Okay, dua screen. Okay, getting start. So kita orang boleh buka aja depan tu nyempun screen protector. So tu kita alihkan dulu. So ia didatangkan dengan dua biji battery. Tu yang best yang Akaso. Then nya ada apa nama benda tu, mount. Okay, mount. And then I don't know lah, bukan tahu apa benda tu, aku just baca aja. Okay, tu barang macam tu lah. Okay, tu adalah
USB cable, okay, USB cable. Then, nya ada untuk cas bateri lah. Okay, battery charger. Nya ada remote control. Okay. Nya ada berapa barang tu? Ada 13 barang. Okay. Lens. Tuknya. Tuklah pengelapnya. Lens coat. Coat. Okay. Nya pun ada zip tie. Ada shaft lah. Apa benang tu? Tu ada helmet mount. Helmet mount. Semua ada di situ. Okay, cukup perengkar. Tahu tak? So, mungkin orang rasa tu cukup, kita orang boleh beli nyemput accessory. Okay. So, kita beralih kepada Akasu. So, boleh ajak lah. Tapi aku rasa aku sayang menanggalkan benda tu. But kita akan tanggalkan tu ya, bit of the film of the camera. So adakah Akasu akan baterinya? Adakah dalam tu ada bateri? Oh, nice. So kita akan cuba satu bateri. Bulu mana ni? Kita ya ala kaso. Akasu made in China. Macam mana nak simpan ni? Okay, masukkan aja. Okay, just pull it like this and kita onkan dia. Kita pun kita perlu cas dulu guys. Baru dapat. Ataupun tu. Ataupun nyempun kabel. Oh, aku salah. Tonya, to adalah nyempun power button. Hehe, biasalah guys. No, SD card. Oh, perlu dibuka ya guys, perlu dibuka. Wow. Oh, terang. Terang ya, terang. Sangat terang. Okay, normal. Itulahnya. Moon. Tok kan si perlu bercermin lagi. Bolehlah kita onnya. Woo, nampak muka aku guys. Tok dah. Kalau nampak muka aku, and tok adalah aku pun GoPro untuk renang galak. Okay. Normal 4K 3.0. Wow. That was amazing. So okay guys, tok adalah aku pun Akasu. Kan kita orang dapat nangga aku. Aku pun dapat nangis orang. Okay, tu adalah the best lah. Okay, so far daripada mungkin kita orang rasa mau beli camera action macam tu. Dan tu rasa mampu. Tu orang mau beli GoPro. GoPro 9 pun sama macam tu. Tapi GoPro nyempun bateri sangat kerekut lah. Sebab GoPro hanya beli satu je bateri. Jadi aku rasa tu adalah pilihan action camera yang terbaik lah setakat tok di bawah harga RM500. Jadi kelak in the next video aku akan memperkenalkan kepada kita orang dekat YouTube kesayangan saya menyempun stabilize, menyempun audio, menyempun view. Aku tahu nak view apa. Mun dulu aku pun Hero 4 tu aku view jambatan sebelah Timberland ya, yang ada tangga bergerak. Mungkin kali tu aku akan mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang lain mungkin lah. Jadi untuk orang ada cadangan untuk aku viewkan, okay, viewkan Akasu Brest 7L itu, silakanlah kita orang komen. Okay, so see you in my next video guys. Bye bye.